terus. Oh bajing. Elisa iso kembang bajing lu kan. Bajingan. Apa nih? Ki kiai bajingan. Kiai kok kiai bajingan ki piye to? Kiai lho. Lah ki mau njaluk ora tau bajingan dasar mantan purel. Ah berarti sok sobo kok ya. Sopo situ ya. Iya Gus. Aku kiai ini purel. Lah nempeni sarunge sing kene iki gune. Lah aku ora tau ora kuat mbayar ninggal KTP ya tau. Karena kere ya, tau kere papi. Yeah. Oke, okay, toh kamu gak usah bilang kere kelihatan. Wong raimu kayak kotak infak kok. Iya, karena wong saya iki bahasane kamu nduk induk. Ngapa kan? Ngapa? Aku Jawa. Pak Zul Lampung. Kamu tahu bedanya Jawa sama ngapa? Bedanya apa? Kan cuma satu. Kalau Jawa oh, ngapa? A. Sego jadi sega. Botol iya. Jadi botol, bata. Bata, kontal. Kontal. Apa iki? Ya kontal iki mencelat goblok, mencelat kok. Beda nek mencelat kan wing ngono iki mencelat. Tadi aja di Boyolali tempenya enak, Gus. Wah, tempenya enak. Soto Boyolali. Soto Boyolali, agi Boyolali saya urung tempeku kepuk. Iya. 300.000. Kamu tahu 300 untuk apa itu? Untuk apa? Gituku tempemu. Awakmu ngerti, awakmu ngerti lah. Ngopo dalange tetep jomblo iki. Awakmu ngerti ngopo dalange tetep jomblo? Lah pripun, lah pripun? Soale dalange iki goblok. Sindene yo ayu-ayu sing disawang debokan. Wah yo mboten yo padha ngoleh. Dalang niku umure pinten? Dalam? Ki dalang umure pinten? Saya 16, 16 tahun. Baru 16 tahun. Wah. Berarti yang nguyuhnya orang lempeng. Bengiki awak edw kudu ngatur ke bukan tadi wikati nih. Alhamdulillah bengiki juga dirawi penjerane pepundenku. Sopo baru sopo jadi Gus Miftah bengiki rawo. Alhamdulillah matur nuwun ya awak edw derek ngalap berkah nongor sani Gus Miftah. Ya ya muka muka gue untuk mewarah sartane tausiah pencerahan ke siraman rohani seko panjenengane Gus Miftah. Ya mau sore uga wis di sebut kaya kadhe ngendikake karo Pak Sekjen. Ya Gus Miftah iki kiai utawa nuwun sewu ustaz sing agek viral. Wong ngono ya entuk gelar saka para apa ingkang padha nderekke aku barang iki klebu sing sok kulino ndelok ngrungokke ceramahe Gus Miftah. Wong ngono ya tak rungokke kok wah iki wah nyenengke ati ya. Le kadang kala nutuki tukang son barang aku malah sok kadang kala sok teratapan dhewe. Ya ngono ya. Ning ya pancen kuwi ngono kuwi kanggo senenge kanggo apa ya men para umat muslim ana ing Indonesia iki ki padha saya raket nggone nyaket ana ngersane Gusti. Ya wis ora sasok idealis bahasamu ya. Kalah karo Gus Miftah ya wis pokoke aku seneng. Ya mbeng iki dirawi karo jane Gus Miftah ya mengko supayane paring dawuh karo Mbak Elisa karo Mbak Eka Kebumen ngene. Ya. Ya. Ya supayane mengko Gus Miftah uga jumeneng tindak neng manggung ya munggah neng manggung. Iki ana sing arep tak panjeke. Panjeke iki piye? Ini ada yang mau saya tanyakan. Weh, bahasa Indonesia, ayo kudu bahasa Indonesia. Mergo Bapak Menteri kuwi penjenane saka asale saka Lampung. Wo saka Lampung ya. Penjenane sapa? Penjenane Bapak Zulkifli Hasan. Wo ngono ya. Ana dokter Andri sing ana ning aku lali ya Dik mau. Kok lali iki kepiye ta? Ya wis sing baku awak dhewe ngaturke panuwun ngersane Bapak Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Ya
sartane kabeh para panitia lan kabeh wae sing nyengkuyung adicara bengi iki ora iso tak sebut siji-siji. Ya, muga-muga kabeh pikantuk pewales lan berkah saka ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ana 6 pertanyaan sing arep tak takonke karo panjenengane Pak Menteri. Oh iya, ya. Ning saurunge di awake dhewe nyuwun apa jenenge jawaban nyuwun mriksa karo Bapak Menteri iki, aku tak ngaturi supaya ne Gus Miftah tindak ana ing panggung. Oh iya, ya. Diwalik selendro Mas. Ya, selendro. Disepati ya. Pelak Mas Selendro. Oh ya pelak ya. Mangga Mbak Niken. Selawatan. Ya kudu selawatan ya. Sallallahu ala Muhammad. Mangga Gus Miftah. Sugeng dalu. Kula awan bengi padha. Oh, sami to. Soale nggo kacamata ireng. Nggih, alhamdulillah dalu menika saged pinanggih wonten mriki. Nggih, sebenarnya saya ada acara di Istana Negara iki. Iya. Tapi saya lebih berat datang ke perdagangan. Oh, nggih. Karena iki ya, bukan masalah itu. Nggih. Karena di istana saya tidak diundang. Oh, iya. Karena diundangnya di Kementerian Perdagangan. Okay. Sebenarnya saya berat untuk datang ke sini karena perjalanan cukup panjang. Tapi kita punya prinsip, Ki. Manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Leres. Tapi ya mohon maaf kanca-kanca yoga ya. Kita berada di atas panggung yang sama dengan blangkon yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Isine dhewe-dhewe. Mboten kenging meri niku. Ora kena meri, ora kena meri. Nggih. Yang jelas saya bahagia malam hari ini mangayubagya kemerdekaan sekaligus Kementerian Perdagangan. Nggih. Selamat malam Hobi, Hobi Zulkifli. Ini kayak orang tua saya. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Nggih. Para pejabat beserta istri. Para tamu undangan beserta istri. Saya selalu Ki kalau manggil orang, selalu saya sebut selain suaminya juga istrinya. Istrinya pun. Karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Wih, dur Pak Presiden juga. Itu benar Gus, tapi ada. Leres, ya? Iya, kadang itu. Awakmu ngerti, awakmu ngerti lah. Ngopo dalange tetep jomblo iki. Awakmu ngerti ngopo dalange tetep jomblo? Lah pripun, lah pripun? Soale dalange iki goblok.
sindene yo ayu-ayu sing disawang debokan. Wah yo mboten kok ya padha nyenoleh. Dalang niku umure pinten? Dalam? Ki dalang umure pinten? Saya 16, 16 tahun. Oh, baru 16 tahun. Wah. Berarti ya nguyuhe rong lempeng. Apa padahal musuhe Eka. Wah, wis ambiar man. Niku kula kula kan kenyangi kanca-kanca kan. Ngoten ya. Masyaallah. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan. Nggih, mungkin kalau tak takon kali Pak Menteri. Tapi sebelumnya bahwa saya mengenal Pak Zul itu sudah cukup lama. Ya. Kita belajar saking sejarah nggih. Iya. Kanjeng Nabi itu ternyata sebelum jadi nabi usia 40 tahun, beliau sudah menjadi pedagang sejak usia 15 tahun. Wah, luar biasa. Nggih. Jadi sejarah mencatat Nabi Muhammad itu menjadi nabi hanya 23 tahun. Ya. Usia 40 sampai 63. Menjadi pedagang usia 15 sampai 40 tahun. Berarti jadi pedagang beliau 25 tahun. Ya. Nah, beliau sudah kaya baru jadi nabi. Menjadi maka nabi. Idealnya itu sebenarnya adalah kaya dulu baru jadi pejabat. Ya. Jangan jadi pejabat baru kaya. Nah, Opi Zulkifli itu sudah kaya baru jadi pejabat. Ya. Nah, makanya nyuwun sewu, kenapa hari ini perdagangan bagus? Karena kalau sudah cukup dengan dirinya sendiri, pasti fokusnya kepada masyarakat. Ya. Makanya konco-konco pejabat hati-hati nih. Kanca-kanca yoga nggih. Kok sekarang di jalan banyak orang mendadak sumeh, mendadak banyak senyum, saya curiga. Jangan-jangan calak. Heeh, bener. Kok mendadak mau ikut wayangan? Nah, jangan-jangan calak. Jangan-jangan calak. Makanya nyuwun sewu, pejabat-pejabat yang bersih inilah yang kemudian bisa membawa perdagangan baik seperti hari ini. Tepuk tangan untuk Kementerian Perdagangan. Luar biasa. Nggih. Lah kalau ngomong akhlaki Kanjeng Nabi niku nggih, itu kan ada 4. Okay. Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga tablik, yang keempat fatonah. Sidik itu branding, amanah itu marketing, tablik itu promosi, ya. Kemudian yang terakhir fatonah. Fatonah itu adalah inovasi. Inovasi. Nah, saya pikir di bawah kementerian Pak Zul ini brandingnya bagus, marketingnya bagus, kemudian promosinya bagus, inovasinya bagus. Ya. Makanya kenapa perdagangan hari ini bagus. Nah, yeah. Kita harus ngomong baik, Dok, supaya amplopnya ditambahi. Nah, ini. Ini. Agri sepanggung ngeten iki terus glembuk. Wah. Kalau lah soal glembuk pinter banget. Nah, nggih. Apa mana cedak wong ayu ngoten niku tambah pinter kula. Lah saiki rasawani karo cah wedok wis ah. Sak gagah-gagah wong lanang ra mungkin menang karo wong wedok. Bener. Lho tenan iki. Mila sak derenge rabi sampean kula kandhani. Okay. Jenengan pirsani, semua judul film yang menakutkan itu pasti bintang filmnya cewek. Nggih. Ayo. Contone. Nyi Roro Kidul cewek. Nggih. Mak Lampir cewek. Nini Pelet cewek. Susana cewek. Wewe Gombel cewek. Sundel Bolong cewek. Suster Ngesot cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jelas, makhluk yang horor, menakutkan dan paling mengerikan adalah cewek. Jadi wong wedok mriku wingit nggih, Gus. Wingit. Hati-hati kita. Hati-hati. Mila film-film yang lucu-lucu, lanang-lanang. Lanang. Mr. Bean, Mr. lanang. Lah niku sing tepung niku. Dono Kasino Indra, lanang. Ipin Upin, lanang. Unyil, lanang. SpongeBob, lanang. Tom and Jerry, lanang. Kesimpulannya apa, Cah? Makhluk yang selalu kalah dan selalu menjadi korban adalah lanang. Laras, laras. Kandhani yo. Saya itu melihat perempuan gak bisa diatur, gak usah lihat banyak, cukup dari alisnya. Wong lanang wis ra iso ngatur karo wong wedok li. Lah gimana wong alis saja buatan Allah, dihapus, digambar dhewe. Kan goblok gitu loh. Niku wong e pun bar tak sampeke teng transisi ndek dandan niku. Delok alise kaya galengan kabeh gitu. Kaya bicak. Nah, mungkin Pak Dalang ini ada rahasia-rahasia keberhasilan dari seorang Zulkifli Hasan di Kementerian Perdagangan. Kenapa kemarin Ramadan menjelang Idul Fitri harga-harga
masih normal. Okay. Ya normal. Kalau saya selalu memahami bahwa harga susu itu selalu melonjak-lonjak. Iya. Okay. Iya, harga okay. kacang selalu terjepit okay. ya. Okay. Harga telur di bawah pisang ya. Okay. Saurunge takon karo mentrine. Lagi. Isi sasa karo Eka kira nih. Anissa. Ada nih. Aku dikerubut loro ya wani. Paling mulai aku meteng. Kok kebalik? Balik. Elisa, awake dhewe ndampingi Pak Kiai apa gak bahaya ta? Ya piye Pak? Bahaya mboten. Cuaks. Kau terima mbak dia nak ke mau tentang wong wedok mau? Ora terima. Aku ya ora terima. Arep apa piye-piye iki wong wedok iki luwih rasa timbang wong lanang. Luwih ampuh wong wedok buktine intan berlian emas saka ngendi? Wedok. Saka wong wedok saka bumi dudu pakmi. Terneh. Terneh wong wedok kuwi nggawa gunung loro iki rasa. Ha. Wong lanang nggawa manuk siji njure nggawa ndok loro jaluke wangi manuk siji. Bener, bener, Mbak. Ya ora padahal. Eh masih kecil enggak? Bahaya. Boleh. Urung balik. Kerung nyandak. Derek tetak. Urung tetak soalnya. Oh, lah dalang urung tetak tak aturi. Dalange kupinge disumpel sik. Mboten lak dek urung tetak tak aturi. Pripun? Lak bentuke pengen api, okay. Saya sarankan sunatnya di Jepara saja. Karena bentuke ugir-ugiran. Iso melungker. Ning alhamdulillah kula pun merayogi kok, Gus. Oh, sampun. Sampun. Biyen sunate teng pundi Pak Dalang? Nggih, wonten cerak kula mriku. Oh, teng Gunung Kidul. Nggih, teng Gunung Kidul. Nggih, lah Pak Zulkifli sunatnya di Lampung. Oh. Mila bentuke kaya belalai gajah. Gajah Lampung. Eh, masa kaya belalai to, Pak? Ora percaya Mbak Eka? Mboten percaya niku. Oh, ya kuwi mau aja dibuktekke, Nduk. Bahaya, Pak. Kok ngomong belalai gajah kowe ngomong sepil-sepil matamu iki sepil aja. Tapi ya agama itu aja lemu-lemu leh. Aja lemu-lemu. Soalnya Yogyakarta ada penelitian. Cowok itu kalau perutnya besar biasanya manuknya cilik. Lah. Bener. Lo nanti kalau le sumbara ruang wedok wah. Angel lagi. Potongnya gue wede paling disini kayak penting leh lah. Nih kalau zaman Arab nyedai bojo nih. Tak jemil. Dek, konek gelemru aku. Pawitanku. Ini weh saat durungi. Ki Dalang takon karo Pak Menteri. Mbok nembang dhisik, Nduk. Aku kuwi suwer krungu lagu bajingan loncat ke lho. Bajingan loncat. Bajing ta, Gus. Oh, bajing. Elisa iso nembang bajing loncat. Bajingan. Apa nih? Iki Kiai bajingan. Kiai kok Kiai bajingan ki piye to? Lah Kiai lho. Lah ki wong jare ora tau nembang bajingan dasar mantan purel. Ah, berarti sok sobok kok ya. Ngaji. Iya, Gus. Aku kiai ini purel. Lah, gempeni sarunge sing keri iki gune kuwi. Lah, aku ora tau ora kuat mbayar ninggal KTP ya tau. Thank you. Bajing loncat. Ayo nyanyi bajing loncat untuk Pak Menteri. Iya, monggo Mas. Buka saron. Ya. Nuwun mekaten menika kala wau saking weh urung cing urung. Urung nyanyi ya, Cok. Ya nek aku malah seneng wae. Iki jek suwe banget. Ijek muntul pas dipenggas. Sing muntul apane? Semangate, Pak Kyai, semangate. Ya, monggo Mbak Elisa napa Mbak Eka? Enggak. Engko sing suara ayo pokoke loro wae, engko tak sawer apa-apa. Nah. Yes.
Aku wis suara nyawer ning room soal. Room. Napa Mbak Elisa niku kok suarane apik banget. Pripun? Sebabe napa niku? Resepe napa rahasiane? Jane mboten-mboten rahasia niku sing pinter niku bapakne. Sebabe? Sebabe niku mbiyen rikala mbokne Elisa meteng kuwi bapakne rajin kirim mic niku suarane apik. Pun-pun latihan nyanyi, Mas. Benten, kesane iki benten. Mula. Niki ndek wingi rong dina kepungkur kula kepethane Elisa niku suarane mboten ngaten iki. Mboten ngaten niku. Tak tek suaramu kuwi ngopo to, Sa? Aku ki katokku sesaki, Mbak, ngono. Lah iki mau tak teko lho iki suara mape aku ora katok. Aja diomongno to, Mbak. Kuncine niku berarti. Kuncine ora katokan. Iya. Bila Bapak Ibu kalau pengen suaranya bagus, kuncinya jangan katokan. Wong ge mboten. Ki wonten pertanyaan kagem Pak Menteri napa? Nggih, niki. Niki saderenge enten sing ulang tahun, Gus. Sinten sing ulang tahun? Mbak Elisa. Mbak Elisa ulang tahun, Mbak. Kowe ulang tahun nomor pira, Nduk? Kepeng tikang doso likur. Weh. Tikang doso likur cangkemmu, tikang doso likur. Tikang doso likur itu berapa? 30. Oh, 30. Ya cowone gitu loh. Okay. Mbak Elisa sudah nikah belum? Belum, Gus. Oh, belum. Iya. Bisa dong. Bisa, saya memberikan nasihat pernikahan ngono lho, Nyok. Kamu jangan mikir yang enggak-enggak, kan aku jadi ingin. Mbak Elisa jomblo? Jomblo, Gus. Sejomblo-jomblonya Mbak Elisa, saya udahkan segera berakhir. Amin. Amin. Gimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ya, sampai ngerti gue jodoh kalau dalangin, Duk. Waduh, kecilikan nak itu. Wah, lah, orang kecilikan. Manuknya cilik, Pak. Pak Menteri, sugeng dalu, Pak Menteri. Iya, selamat malam, Bapak Menteri. Selamat malam. Iya. Mas Elang mau tanya duluan, Mas Elang. Dan ini kalau tanya gitu, Gus. Ini saya mau tanya Pak Menteri.
kemarin kan minyak goreng sempat langka, susah dicari, mahal pula. Nah, ini ibu saya tuh di rumah tuh mau goreng payak itu susah. Mergo cuma pakai jelantah itu apa minyak sisa itu, Pak Menteri. Nah, nek kalau ada aja mahal banget. Kadang sampai puasa makan gorengan. Terus begitu Pak Menteri menjabat 2 minggu kenapa langsung ada di mana-mana dan harganya terjangkau. Nih, itu gimana caranya? Sele. Durunge dijawab sama Pak Menteri. Aku kan wong India iki gaya banget toh. Nggih. India itu punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Taj Mahal. Oh, kita punya Taj Mahal. Yeah. Saya bilang orang India itu kegeeran. Punya punya satu Taj Mahal saja bangga. Yeah. Di Indonesia apa-apa mahal saya enggak bangga. Leres. Tapi ki mbiyen. Saya ki mentrine Pak Zulbit. Nggih, wah pun. Rong minggu jabat langsung. Lah itu jawabannya gimana? Nah, niku pripun? Iya, jadi orang-orang dari teman-teman di Kemendak itu hebat-hebat. Ya, bekerja keras ya dari pusat sampai daerah-daerah yang mengerti paham apa yang harus dikerjakan. Ya. Tinggal dapat pemimpin yang baik gitu aja sudah. Ya cepat selesai gitu. Oke. Tapi kan kemarin Papi itu masuk setelah pandemi ya, Ki ya? Iya. Setelah pandemi. Ya. Kemarin pas pandemi itu Alpi. Susah. Waduh. Ini sinden-sinden pinter jualan, Le. Jualan apa? Wah, dino Senin gelang, dino Selasa kalung gitu. Kabeh didol kok ngene. Minggu sertifikat digadek. Minggu poman. Iya itu. Jadi kuncinya di leadership ya, Pi ya. Iya, kalau pemimpinnya mau turun, mau kerja keras, itu berjalan dengan sendirinya. Karena satu, di sini orang-orang hebat-hebat, rajin-rajin. Hebat-hebat. Iya. Papi Zulkifli ini kan kalau subuhan pasti ke masjid. Iya. Pasti ke masjid. Oh, beda karo rupa-rupamu. Oh, lha mun anu ku. Oh, krungu adane malah susah kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan meneh. Yo wis adzan. Wis adzan. Kalau Papi itu kalau subuhan, Mbak Lisa itu ke masjid. Ya. Dan biasanya beliau tuh pecinya itu dikasih uang. Yang kanan 1 juta, yang kiri 1 juta. Wee. Nah, itulah bedanya pecinya Pak Zulkifli sama dompetnya Yogo. Ah. Jadi pecine Papi itu kaya dompet, dompete Yogo kaya peci. Rano isine. Sabar le, soal awan jine suge lah, ya suge. Ya betul. Makanya sabar, sabar itu berat, sabar itu susah, tapi pasti indah. Yeah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Lah, pola kepemimpinan seperti apa yang selama ini Pak Zul berikan suri tauladan untuk orang-orang Kemendak itu? Ya, filosofinya kita ini semua kan bekerja agar masyarakat itu lebih baik. Hmm. Kalau masyarakat bahagia, berarti kita tugas kita berhasil. Kalau masyarakat tambah susah, berarti kita gagal. Hmm. Nah, kita di sini diberikan amanah, disumpah harus bisa melayani dengan baik. Hmm. Jadi intinya memberikan teladan. Teladan. Ya. Pengayom ya, Bu ya. Iya. Pengayom lah tokoh wayang sapa nih? Pengayom. Kayak Krishna ya mungkin. Nggih, Krishna itu termasuk ipun. Jadi kalau Pak Zul itu lawayang kayak Krishna ya? Nggih. Oh. Elisa. Apa? Lah Gus Miftah kayak sapa wayang, Dok? Nek cara wayang ya apa ya apike? Sing gondrong-gondrong. Apike burih. Udawa. Eh? Udawa. Udawa. Iya. Oh, untung. Contohnya Gus ya. Contohnya. Contoh pi. Pak Presiden itu kerjanya kan waduh. Kerja keras. Iya. Yeah. Ya kita niru. Yeah. Menterinya niru semua. Masa presiden lebih tahu harga bahan pokok daripada menterinya kan? Yeah. Malu. Malu. Jadi kita kerja keras. Kalau kita kerjanya baik, lah dirjen-dirjen direktur-direktur pegawai juga kerjanya lebih baik lagi gitu. Makanya saya melihat kalau Pak Zulkifli itu kerjanya ada 3 le. Ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Yeah. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Yeah. Kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Ah. Nah. Yeah. Orang ikhlas itu ciri-cirinya satu. Nomor. Diam. Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Nah. Iya kan? Promosi ya. Iya kan? Promosi iklan. Nah. Dan beliau itu sangat iklan itu. Beliau itu sangat sabar kalau ada masalah. Saya bilang sama beliau, "Papi, ya Gus,
bila hidupmu diselimuti masalah, bersabarlah. Berarti kamu masih manusia. Ya. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde. Ya, leres. Benar, benar. Lela kowe seneng mangan onde-onde apa ora? Seneng. Lah pengen mangan onde-onde tak wenehi onde-onde sing paling enak rasane. Sing ing pundi niku? Lah golek onde-onde, golek onde-onde sing wijene ganjil. Lah piye pripun lere ngetung? Angel golek. Selak ngelih. Apalagi pertanyaan berikutnya aku mau tanya apa? Dong. Tanya. Tapi tanya. Boleh tanya dong. Lah pertanyaanmu bagus. Boleh. Bagus langsung tak sawer. Oh, iya, yes. Gue kehi. Tapi itu kayaknya suka blusukan di pasar-pasar, becek-becek. Halah, becek iki opo? Sing becek apa nih? Anunggon dalane. Jangan salah persepsi loh. Jangan-jangan Papi Zulkifli suka yang becek-becek, awas loh. Oh, enggak. Dalane Lisa becek kok. Pasar-pasar itu loh. Kok Papi mau gitu loh blusukan di pasar-pasar kayak gitu. Kalau kemarin Papi nemenin Pak Jokowi di Lampung, sidak jalan yang berlubang. Lah itulah bedanya Jakarta sama Lampung. Bedanya. Lampung banyak jalan berlubang. Jakarta banyak lubang berjalan. Kapal banget ya. Kenapa Pi suka blusukan Pi? Mbak Elisa tanya. Iya, kan kita harus tahu. Harus tahu apa yang dirasakan oleh ibu-ibu. Harus tahu yang dirasakan pedagang. Iya. Kita mengerti, baru kita bisa ambil keputusan, Gus. Membawa presiden aja suka blusukan, masa menterinya enggak gitu. Ya, itu. Sebenarnya ada hadis menarik, Pi. Ketika pasar itu sama Nabi dibandingkan dengan masjid. Ahabul biladi ilallahi masajidua wa abghadul biladi ilallahi aswakuha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasarnya. Pasar. Sebenarnya itu tantangan. Kenapa masjid disukai oleh Allah? Karena li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah tempatnya taat. Wa asasuha ala taqwa, dibangun atas taqwa. Kenapa kemudian pasar dikatakan tempat terburuk? Karena di situ banyak penipuan, banyak orang bohong dan lain sebagainya. Ini tantangan Menteri Perdagangan, bagaimana pedagang Indonesia bisa jujur seperti menterinya. Wah, luar biasa. Pertanyaannya Elisa api 500.000. Yes. Napa enak men pertanyaan entuk sabar. Aku yo tanya. Ora tak ngono. Elisa. Aku tanya lah. Ya, nanti dulu sebagai mas kawin ya. Iya. Cocote. Nyicil nggih, nyicil menafkahi. Nyicil menafkahi. Lah masa nafkah dicicil mas kawin kok dicicil kok ketok menek kere. Alah patine kowe njaluk to nduk paham. Itulah perempuan. Perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Kalau Eka tak kasih uang biasanya dicelengnya apa ditabung? Oh enggak Pak, kalau saya itu sudah berjanji pada diri saya sendiri. Kalau saya dapat rezeki malam ini akan saya sumbangkan ke anak yatim. Anak yatim. Ya, minimal itu ditabung ya dong. Kalau punya lebih ditabung jangan dicelengi. Makanya kenapa ada bayi tabung enggak ada bayi celeng ya. Kamu tanya dulu sama Pak Menteri tak kasih. Pak Menteri, ini sesuai dengan yang akan datang, yang akan dimulai ada pilek pilpres kan. Seperti Pak Menteri itu kan suka blusukan. Nah, itu apakah itu termasuk ciri-ciri pemimpin lah? Nah, menurut Pak Zulkifli sendiri, bagaimana kriteria seorang pemimpin, Pak? Mangatos. Cangkeme wedi aku. Loh, piye toh? Jarane takon mangatos. Aku ketelan di bojo ini cepet stroke aku tak kandani. Loh moro-moro aku diperkosai. Loh stroke piye? Kan aku mapan. Ya, 500 Kak. Api, kowe dengaran pertanyaanmu pinter, Nduk. Wah, maksud matruk nuwun, Pak. Katanya bar nguntal opo ya saiki mau iki. Itu Pi, gimana Pi karakter pemimpin yang baik Pi? Kompak ya Pi ya? Kompak. Makanya saya bilang Mbak Elisa, Mbak Eka. Superman tuh goblok. Sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman tuh goblok. Masih pintar Super Team. Sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman tuh goblok, badannya besar, bajunya S kan goblok. Pakai sempak di luar. Goblok. Aneh tuh, Le. Aneh. Sing paling goblok ya kita yang nonton, tahu orang goblok kenapa ditonton. Lah bentuk keindahan yang paling nyata ketika perbedaan itu menjadi indah yo gamelan iki lho, Le. Ya, leres. Ono gonge, ono sarone, ono bonange, ono demunge. Ono sulinge. Coba dipukul bareng menghasilkan suara yang indah. Perbedaan. Itulah perbedaan. Luar biasa. Podo karo sambel itu. Sambel pripun? Sambel itu berangkat dari bahan baku yang berbeda.
ada cabenya, ada bawang putih, bawang merah, ada terasi, ada micin, ada uyah, ada garamnya. Ditumbuk di tempat yang sama. Namanya apa itu? Lemper. Eh? Layah apa lemper? Layah. Apa itu? Cobek. Cobek, cobek. Cobek, cobek, cobek. Lah itu beragamnya Indonesia. Okay. Makanya satu wadah saja namanya beda-beda. Makanya kalau tadi dalangnya ngomong Indonesia agak belepotan ya lumrah karena banyak bahasa Jawa benar, yang benar. Tidak ada bahasa Indonesia nih. Okay, contoh nguyuh anyang-anyangan. Ayo we mudar we. Apa itu? Bahasa Indonesia nih? Bahasa Indonesia. Apa Elisa? Nguyuh anyang-anyangan. Gebele pipis gak jadi. Loh bu, kalau pipis gak jadi gitu. Apa ya kak? Cerat-cerat. Malah cerat-cerat gitu. Ya ayo cerat-cerat toh Pak Kiai. Beser. Ora beser. Nah. Ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya adalah kencing tawar-menawar. Kok bisa tawar-menawar? Nyang-nyangan, nyang-nyangan. Iya. Tak kira nek beser ngono. Apik iki apik. Ah ngomong-ngomong soal ini baju tadi, aku juga pengen. Kok baju kok ngene iki ngopo ya? Iki klambi ya. Tapi kan ngomongin klambi lemper. Nek lek mbudi kan aja rene. Terus ngendi? Pikirannya healing kemana mana? Aku enggak healing. Mana? Traveling. Yo lumrah kak. Cowok itu kan seperti soda. Kok bisa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Ya. Keras. Barat. Kamu tahu kenapa namanya Suzuki? Nah, pripun? Karena jumlahnya dua. Ya, kalau satu? Su. Oh ya. Kalau tiga? Su. Nek empat? Su. Gus, anak kecil Gus. Apa nih? Anak kecil. Loh, anak kecil kan ciri-cirinya satu. Apa? Masih suka mentil. Iya. Yeah! Itu lama-kelamaan jadi dewasa. Jadi dewasa. Jadi sambel cangkeme tau mendel cangkeme ngawur urung kan aku baru ngomong kan kasihan engko mulai mbayangke lho iki engko dek bayi dek bayi lho bayi santri aja le kamu walaupun belum punya istri pesan Gus Miftah satu kenapa percintaanmu boleh gagal tapi okay. Karirmu harus jelas kenapa okay. Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas Kita doakan dalangnya mudah-mudahan mulai langsung rabi rondo anak 15. Masyarakat. Loh, kowe lak rabi karo rondo enak. Kaya numpak jaran ra perlu ngajari mlayu dhewe. Jadi sambel kuwi enak, Nduk, karena bahan bakunya beda, ditumbuk di tempat yang sama. Tanpa harus egois. Oh, sambel ini enak karena saya sabenya enggak. Karena saya garamnya enggak, karena saya bawangnya enggak. Semuanya menjadi satu. Dengan sumbangsih masing-masing. Benar. Itulah Indonesia. Beragam budaya. 17.000 pulau. 1.700 suku bangsa. 739 bahasa. Okay. Dan 6 agama. Kenapa kita bisa kompak? Karena berada di bawah satu ideologi yang sama. Yaitu Pancasila. Ya, lelas. Wong saiki bahasane kamu, Nduk Induk. Ngapa kan? Ngapa? Aku Jawa. Pak Zul Lampung. Kamu tahu bedanya Jawa sama ngapa? Bedanya apa? Kan cuma satu. Kalau Jawa O. Ngapak A. Sego jadi sega. Boto Ira. Jadi boto, bata. Bata, kontal. Kontal. Apa iki? Ya kontal iki mencelat goblok, mencelat kok. Beda nek mencelat sama wing ngono iki mencelat. Eka tuh ngapak. Ngapak. Jajal Pak Zul disapa pakai bahasa ngapak. dirayu pakai bahasa ngapak. Pak Dezul. Pak Dezul cakep Pak Dezul. Banyak jalan yeah. Ngomong apa sih? Iya, tidak boleh saya ngomong dengan yeah, Rika. Yeah. Ih Rika, gak apa-apa. Pak Zul? Bebas lo, istri gak ikut. Oh iya, yes. Eka, lah rayuanmu api tak tambahin telungan. Kalau Pak Sekjen jangan, ibunya ikut. Oke, Pak Zul bebas kan? Si. Kalau Pak Sekjen istrinya ikut. Pak Sekjen tuh kalau di kantor galaknya kayak macan dong. Neng omah kayak kucing. Kalau itu semua Gus. Oh, itu semua ya. Mendaknya juga begitu sama. Lah cowok itu kalau di luar kayak macan. Kayak macan. Nengomah kayak kucing. Lah tapi nek neng omah. Kebetulan kalau saya, papi, Pak Sekjen sama-sama istiqomah. Wah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Wah. Maunya Fatimah. Wih pada baik. Istri empat satu rumah. Ayo dirayu dulu. Oke. Pak Dezul. Oke. Kabar Rika Pak De. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Panjenengan sehat Pak De.
Sehat sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyuwun pangapunten, Pak Dek. Ngapak-ngapak. Hah? Cangkem ngapak, gak usah halus-halus. Ora apa-apa. Ya kasar ora apa-apa. Pak Dek. Ya ngono. Karek ngono. Nyong modern mengono le ora kiye? Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Cangkeme Eka bebas. Ya cangkemku modern. Mau nanya sate Batibul di mana ya? Ya toh. Nggih, Pak Dek. Saya mau tanya lagi Pak Dek. Tanya enggak apa-apa. Gitu, ya ora apa-apa kan. Bahasa kasar ber apa-apa. Ya kan nang ngarep Indonesia kene akeh wong-wong cilik-cilik. Ya. Yeah. Sing gaweni kaya panganan. Badokan. Badokan. Terus gaglakan. Gaglakan. Ora paham wong Lampung ora paham. Ora apa-apa. Wong Lampung ora mudeng. Ora mudeng ora apa-apa. Lah, kowe kan Rika sebagai Menteri Perdagangan. Kowe kan Rika. Rika apa kowe? Kok Rika kon kowe? Kuwi kan Rika. Kuwi itu kan Anda, ngono lho Mas. Kuwi kan Rika. Apik ya apik iki. Kuwi kan Rika sebagai Menteri Perdagangan. Lah carane Rika, Eka, Menteri Perdagangan bahasa ngapake apa ya? Nganggo bahasa ngapa? Menteri Perdodolan. Nah. Dodolan. Menteri Perdodolan. Iya. Lah carane iki mik ya melu-melu bae. Melindungi, mengayomi, ngono kepriwen Pak De? Iya, dilatih, dibantu permodalannya, disambungkan dengan retail-retail modern, disambungkan dengan digital, sekarang diajari, di sini juga dilatih agar bisa mendesain apa namanya? Tampilannya lebih baik. Iya. Oh, nggih. Yeah. Berarti termasuknya nek pengen dodol tempe. Tempene sapa? Lah, Kebumen kuwi kase tempe mendoan, Gus. Nggih mboten. Tadi aja di Boyolali tempenya enak, Gus. Wah, tempenya enak. Soto Boyolali. Soto Boyolali, agi Boyolali urung tempeku Kebumen. Tolong aku sawu. Kamu tahu 300 untuk apa itu? Untuk apa? Nggih tuku tempemu. Larang angsal pinten 300. Untung bojol enggak ikut. Untung bojol enggak ikut di aman di. Kowe ki takon ngerayu malah takon. Lah iki kan lagi tak tawani tempeku. Oh, tempemu. Tempeku Pak Sulki kan durung tau mang Kebumen. Sudah pernah tindak ke Kebumen, Pak De? Sudah sering. Wah, berarti pun rasane mendoan gonku dong. Sudah. Rasane kepriwen, Pak De? Oh, enak. Wah. Percaya ora, Gus? Percaya kan? Ora, aku rong jajal kok. Hei, DP 300. Lah kok kepengen nyicipi? Apane? Ayo nang mburi dilit. Ala mah. Paling kada luarsa. Ora lah, guri. Sekarang Elisa, ngrayu. Pakai bahasa kamu Manado ndo ya? Iya. Enggak, aku Morowali. Oh, Morowali. Iya, tapi udah lama di Jawa. Kalau sama artinya apa bahasa Morowalinya? Aku juga pakai bahasa Indonesia biasa sama karena aku lamanya di Jawa, ya. Tapi enggak bisa bahasa Jawa. Kalau aku cinta gimana? Kamu bahasa Morowalinya apa? Ya sa sa cinta kamu biasa. Aku juga. Yeah. Aku isin dewe kalau kayak gini. Gembel. Codot. Kamu Jawa tuh ada aja ya. Papi mau tanya loh. Ih loh. Oke. Ini aku kan sering banget beli zaman Semon, zaman itu suka beli baju-baju bekas. Yeah. Tapi aku lihat papi bakar itu nggak boleh lagi, selesaikan itu, nggak boleh kita beli baju-baju impor yang jual aku dulu karena kere ya, tahu kere papi? Yeah. Oke, okay, toh kamu nggak usah bilang kere kelihatan, wong raimu kayak kota infak kok. Iya, karena kere beli baju sih 5.000, 10.000 gitu. Tapi kenapa sekarang digalakkan itu tidak boleh? Bagus papi. Ini, karena papi kemarin baru pinter banget bukan? Ya. Pinter nih, tambahi. Lo ngatur saya bu. Alah, pecicilan ya Allah. Makasih ya Gus. Ya sama-sama. Itu bagus Bi, karena kemarin papi baru memusnahkan pakaian bekas ya Bi ya. Iya, karena Bi. Pakaian bekas itu dia ilegal. Ilegal itu dari tidak luar, sah ya Bi ya. Di luar, dari luar negeri datang kemari tidak bayar pajak, ya. Tidak melalui pemeriksaan bea cukai. Iya. Ya. Nah, karena dia ilegal artinya kan melanggar aturan, melanggar hukum, merugikan negara dan merugikan usaha kita yang ada di dalam negeri. Ya. Satu. Pertama.
Dua, kita nggak tahu nih baju bekas ini. Biasanya banyak kumannya, banyak bakterinya. Bisa membuat orang tertular penyakit. Oh benar, ya. Pantes bikin gatel. Nah, ya, oleh apa, karena itu. Gatel, Lil. Bikin gatel, Gus. Gatel, bukan gatel. Ya. Gatel, jangan bisa ikil. Gatel, jadi gatel gitu. Mbak Elisa. Ya. Nek sumuk di apa? Di garuk kuku. Orang. Sumuk kalau gerah. Dikepet. Kepet di cangkemmu, kepet. Nah, oleh karenanya ya. Harus dimusnahkan. Ya, Pak. Barang bekas boleh kan? Bukan nggak boleh? Boleh. Okay. Tapi jangan ilegal, yang dari luar. Ya. Jadi saya kalau dulu, beli kebaya saya boleh? Saya dulu biasa waktu SMA, ya. Kalau kiriman telat, celananya dilego dulu. Iya benar-benar. Ada blue jean, pakaian suka dilego. Ada undang-undang yang melarang yang ilegal itu ya, Bi? Iya, jelas dong. Itu tidak hanya pakaian. Ilegal itu apa? Ya motor juga kalau ilegal bekas nggak boleh. Motor bekas nggak ya. Boleh berarti. Mobil juga kalau bekas ilegal apa aja nggak boleh. Nah, istri bekas juga nggak boleh ya Bi ya? Nah itu dia tuh Gus. Untung Buzul nggak ikut malah. Oke berarti misalnya tuh harga 10.000, 15.000 mending kita beli di pasar barangnya baru barang, yang bikin barang UMKM. Kita, ya. Buatan UMKM kita, buatan Indonesia jauh lebih, jauh bagus, lebih bagus, harganya juga nggak mahal kok. Iya. Benar. Dengar ya warga-warga. Ini saya pakai sepatu murah nih, bagus, enak banget. Iya. Buatan Surabaya. Produk dalam namanya negeri. Namanya Pakalolo. Ya kan? Ini jamnya 150.000 udah setahun. Iya, dulu tuh papi zaman sekolah SD. Udah satu sepatunya cuma satu. Ya. Namanya satu. ATT. Oh. Kamu tahu kepanjangannya ATT itu apa? Apa tuh? Awet tekan tuo. Masih tua-tua ngerti ATT nih ya? Lah dalangnya gak ngerti. Karena anak zaman now. Sepatu kulo Rian sengen tenet dia ya. Homipad. Homipad. Nah, bagus kak kamu tumben pinter ya Lisa. Iya. Itu karena bahasa baju bekas itu sensitif. Oh sensitif, sensitif. Ya. Ya, tapi... Dan beliau kemarin banyak memusnahkan pakaian-pakaian bekas yang ya ilegal itu. Tapi itu kan demi kebaikan, kita jangan demi branded atau demi mendapatkan kalangan baru, kita milih baju bekas yang penting branded. Mending kita pakai yang murah tapi kita menghidupi dan mengangkat perekonomian. Wow. Tambahi, pinter. Ini Elisa bisa jadi duta perdagangan. Elisa mau jadi duta perdagangan. Iya. Nah, jadi nanti gambarmu dipajang di depan kementerian. Rai ini kayak timbangan ya lo ya. Karo nota. Kalkulator. Le, aku tak selawatan le. Selawatan persatuan. Dan saya ini dikenal sebagai orang NU. Lah, Papi Zul ini ya NU ya Muhammadiyah. Nah, jadi ya beliau itu ya dianggap Muhammadiyah tapi NU. NU ya Muhammadiyah. Yang jelas selawatan Gus. Asal selawatan. Kamu tahu bedanya NU sama Muhammadiyah? Benerin apa? Saya dulu le, pernah tinggal di masjidnya Muhammadiyah 5 tahun. Ya. Jadi James Bond. Ya. Jaga masjid dan kebon. Alhamdulillah gak ada masalah. Mbak Eka, masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Loh. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Belas rano selamatan gak anda nih. Serono mangan-mangan belas. Ingkong gak ada. Rano, begitu saya nikah, dapat istri NU, pindah ke lingkungan NU, saya gemuk. Kenapa saya menikah sama orang NU gemuk? Ya karena susunya cocok. Begitu pindah ke lingkungan tambah gemuk. Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan. Tahlilan makan. Solawatan makan. Maulutan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi. Pitung dina. Nanti rupanya kayak besek kabeh. Pokoknya macam keden nutup jalan. Engkau diringi saya iso-iso mulai. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salawat. Salatullah. Salamullah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah
Gus Miftah, Menteri Zulkifli, lumayan gagah, lumayan gagah. Tuku gorengan entu eduren bersama Zulkifli Hasan Kemendak keren. Gorengan di atas meja, di atas meja. Mari ngaji dan bersolawat Zulkifli Hasan untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat Zulkifli Hasan untuk Indonesia. Sing banter, salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salamullah ala yasin ning kali kayu duren digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke sinden sing jaluk di diajari ngaji goblok. Kamu jangan begitu, aku takut. Enggak bahaya ta? Enggak bahaya ta. Iki ngidalange, 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 ngidalange. Enggak bahaya ta. Buta ijo mangane bantal. Rokok kretek sandinge kopi dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwe ora payu. Kula kula mboten jomblo, Pak. Ora jomblo. Kowe gawe si R nggih Pak Zuli sapa ora tak tambahi. Parian, parian. Parian, parian. Boyo lali kutane sih. Ala dilakoke kowe mau. Heh? Enak men mung ngono tok larang e. Ku jenenge ora anu. Ya wis parikane digawe sikiran kaya Gus Miftah mau kok. Contone ngene. Piye piye contone? Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Mung dianggep kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Icet. Kok keting aku? Saiki Eka, saiki Eka. Netaku? Ya aku. Eka, Eka, Eka. Angel e, Gus. Oh, kudu iso. Sinden cerdas ora iso. Biasa. Ayo. Ayo, Dri. Terserah. Angel aku. Halo, terserah. Contone ngene, contone ngene. Contone. Contone ngene. Ning Kemendak ana Gus Miftah. Pak sekjene lumayan gagah, lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik najan gagah manuke. Umpamane, umpamane, umpamane. Pak, saya sebagai tetanggane Rika ora terima, Pak. Eh dibela, dibela. Dibela tanggane nyong kok. Ya aku sihir belane. Angel lho, Gus. Otak balekna lah nyok. Lah 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 cakep. Anu Mbak, meh me, apa cakepane arep apa dalane? Cakepane? Heeh. Wong angel kok. Ora parikane nek nadane. Oh. Parikane apa? Manuke matamu manuk-manuk.
Boyolali kutha susu, ngono ta, Mas? Boyolali kutane susu. Boyolali kutane susu. Pak Zulkifli, I love you. Iya. Yeah. Satu, semua biasa. Elisa gawe parian, nggih Pak Zul. Gimana ya? Cikini ke Surabaya. terus piye kuwi? Piye lanjut e? Cikini ke Surabaya. Ku jadi begini entahlah namanya. Kalau ditanya pemimpin siapa yang favorit saya? Terus? Tentu saja Pak Zulkifli namanya. Iya. Satu. Lumayan. Ini jalanan rungono kuwi. Piye-piye no le. Cowok yang good rekening lebih disukai oleh cewek daripada yang good looking. Iya. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Tak kandang. Aku ndelok sinden iki ya Allah iki rayu papapan karambol aku lho. Papapan karambol lho. Oh cangkemmu. Petungke mletek-mletek enggak ya. Akhirnya kita belajar dari kemerdekaan 78 tahun. 78. Indonesia merdeka tanggal 17. 1 dan 7. 7. Itu maknanya apa? Bersatu untuk satu tujuan. Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Yowes. Kabeh sinden tak sangoni. Cangkeme. Sing bungae paling banter sing untune dikawati. Nah, heeh. Iku. Apa le bedane wong bener wong saiki? Pripun? Lambian ya otot kawat balung besi. Nah, lak cewek saiki ora le. Gigi kawat untuk selfie. Iya. Lah niku anu Gus, niku asmane Mbak Niken. Oh, Niken jenenge. Niken, niku menerima segala bentuk saweran. Oh. Cewek itu yang pakai kawat gigi menyadari bahwa dirinya adalah cewek merongos. Kamu seharusnya bangga, Nduk. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Nah. Istri saya bilang, "Bah, boleh enggak saya pakai kawat gigi?" "Enggak boleh, aku ngono. Kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol cangkem gue kayak gitu." Ih, mati ya. Aku zizi. Ya wes, kape tak sangoni, kape tak sangoni. Oke, kiyaine Zulkifli Hasan kok ya sugih. Pi ijoli. Kona sese munape. Kona sese. Sing kono bosok kancane ya dipikirno Mas e matan. Kamu udah belum? Hah? Eh, turane nggih dalange cah cilik. Alhamdulillah matur sembah nuwun sanget. Ah matur sembah nuwun sanget nggih. Nggih. Mak iki kok tak dom. Ya, Gus. Heeh. Alah, ya ga dihapus ora ngerti lele. Gus, matur sembah nuwun sanget. Saya tambah. Apa, Pi? Tadi saya tanya Pak Sekjen krunya berapa? Heeh, Pi. Jumlahnya 48. Ingat tuh, Papi takon, ingat cuman tanya saja. Iya. 48 satu orang. Jadi satu orang 1 juta. Luar biasa ya. Tambahin lagi. Ditambahin 48 juta. Duh. Pi, karena tadi saya sudah berbagi-bagi, mereka bilang titip ke Gus Miftah saja, Pi. Itu lain lagi. Itu lain lagi. Oh, lain lagi. Lain ya, lagi, ya? Lain lagi. Akhirnya Ki, saya harus undur diri, jenengan lanjut ke wayangane. Zee. Tapi itulah kebaikan Pak Zulkifli Hasan. Zee. Itulah bedanya Jerman, Jepang sama Zulkifli Hasan. Bedanya apa? Jerman bikin mobil. Yeah. Jerman bikin mobil. Jepang bikin robot. Robot. Yeah. Zulkifli Hasan bikin kangen. Iya. Ora sampe melu-melu. Bayaranmu ora jelas. Nek jenengan bikin apa, Gus? Kalau gawe anak. Lah. Cangkeme. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa bangsa ini lahir dengan ditakdirkan berbeda-beda. Yeah. Maka perlu kita syukuri bersama dengan menjaga keutuhan ini. Yeah. Pak Jokowi mengatakan 15 tahun yang akan datang Indonesia akan memasuki golden egg, Indonesia emas.
tak dongake wayangane saya laris. Amin. Sing nanggap saya oke. Okay. Amin. Amin Allah. Oh, niki Yusuf iki jadwale puwadet. Sampai pondokku njaluk wayangane ora diwenehi. Ngampuh. Nggih wingi pun kontak tapi ngapa ngapunten sampun. Padahal wingi pandemi jadwale waduh aduh. Tanggal 1, tanggal 30, balik meneh tanggal 30 waduh aduh. Saiki luaris saiki. Isli moga-moga manfaat ya, Lia. Amin. Kita berdoa berkan untuk Indonesia, mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk siraman rohani ya, pencerahan ya, motivasi ya. Dadi intine iki yoga iki sing ditabuh dhewe-dhewe. Heeh. Amplop siji lan sijine ora kena dimereni. Terus sing alat iki beda-beda. Penjaipong ya ana dhewe-dhewe. Heeh. Sing ngedram ya ana dhewe-dhewe. Iya. Ya, iki ana surprise kanggo Mbak Elisa. Ayo. Temung ayo diunekke to lagu ulang tahun to. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga. Mbak Elisa diberikan ke siapa? Loh? Buat Mas Dalang ya, muka-muka laris, berkah, mayang dicintai masyarakat. Amin, amin, amin. Kulo nggih ndongake sugeng ambal warsa kagem Mbak Elisa, mugi-mugi sehat panjang umur, lancar rezeki, berkah barokah. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Elisa. Terima kasih. Kebeliri aku. Ya, terima kasih banyak dari apa teman-teman pecinta wayang ya, dari EFC, ya Mak Ibu Loseno semua, terima kasih Bapak Dinje, Mak Tersembah Nuwon semuanya, berkah ya. Mohon maaf. Terus tambah suwek loh. Iya, tambah tuwek. Elisa, ya. Dek Dalang. Iya, Bude. Oh, ini ya. Oh bener, Bode nyelain Bode. Ini dari kementerian, mungkin ada perwakilan yang mau nyanyi. Oh iya, Pak Sekjen. Wah, Mbok Menawi Gerson nggih bisa. Monggo, vitamin Pak Sekjen. Ya. Vitamin kok. Wis tak cilik kudu vitamin. Wah. Monggo Pak Sekjen kapure. Monggo Pak Sekjen, sepek ya, Ca. Monggo kanca-kanca. Oh,
Coba coba nggih. Eh Kak. Ngapa Pak De? Aku kon ngapa? Kalau yang nangkene nembang-nembang ngono kepriwe ngono lah Pak. Ya ini bahasanya aku enggak ngerti loh. ini sama-sama dari Kebumen. Iya, ini sejenis. Sejenis. Satu tempat. Iya, Kebumen semua. Ki tanggane nyong-nyong tanggane kiye. Iya. Ki wong Ambal. Ambal panjenengan? Sate Ambal paling enak. Paling kok, enak. Satemu enak. Sate Ambal enak, ya. Sate ku enak, tempene ya enak, satene ya. Mbak Eka. Nggih. Ini setelah dari sini saya bablas ke Kebumen 2 hari. Wah, ning ndi? Ambal sama Klirong. Orang ngejak nyong? Hah? Orang ngejak nyong? Lah ya hubungi panitia. Udan sesuk. Wah, ketiga kok udan. Ora, pokoknya sing penting lancar ya. Ya amin nggih, Buden, se Buden. Monggo Pak, mungkin ada omongan-omongan sing arep mereka sampaikan. Pak Menteri be ora tahu perintah aku, walaupun mereka perintah aku keprian. Oh iya orang perintah, neng yang jaluk apa jenenge yo? Berkah. Ya, nah. Jaluk berkat. Oh, berkah ibu. Iya. Tapi kok orang bisa nembang? Orang apa-apa mau ketak warai, kok okay. Penak-penak wes lah. Tenang. Ya wes. Cok, tak nyoba ini Pak. Remennya nopo, Pak Sekjen remennya tembang nopo. Remen. Nah. Ya remennya. Sukanya tentang apa? Ngidam sari. Oh, ngidam sari. Sarang ya? Ya, siap. Idam sari mas. Mbak Elisa, yeah. Ini ada sendoknya enggak ini? Ah, dipolok saja itu lebih nikmat. Dipolok saja. Aku perasan kemeng kok. Ini kebetulan juga ada saudara-saudara dari Kebumen. Oh dari Kebumen siapa aja? Oh, Pak Rinto. Tanggane jenengan. Tanggane ngendi omahe Pak Rinto kok? Iya. Omahe ngendi? Ngambal. Ya Ngambal. Iya. Isin aku tanggane dhewe kabeh ya Allah. Orang Kebumen banyak yang sukses-sukses ya. Iya ternyata ya. Tuh Kebumen itu ternyata luar biasa. Luar biasa. Aku bongo jadi orang bangga. 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 Nggih, monggo. Monggo, Pak. Mawi bawa mboten. Lanjut, Pak. Oh, langsungan nggih. Monggo. Makasih sendoke wae sendok ya pengertian kene. Lah, kok upama. Umpama sliramu sekar melati. Aku kumbang ngidam sari. Umpama sliramu margi wong manis. Pun kakang bakal ngliwati. Monggo dajeng. Jagat royo kalingono wekeran samudra ora ilang memanise aduh dadi ati salawase. Sadar Mbak, kelungan sidul. Lah ngapa sih? Donatas neng jariku. Kena apa? Krim ya? So, oh. Apa tak kelap neng ini jari teh alandi, sisa ngendi ki ya? Aja ndak tekan kono, emah aku. Iki wis tak simpen go seseorang ya. Loh, iki apa nih? Apa ya? Panai ngantol. Masa, kerismu ki temacem neng kete. Panah apa keris gue? Panah. Oh ya, ini. Lali, lagai.
pemuda. Nyolong petrek, nyolong petrek. Ya bagus. Nyolong petrek. Nggo diterasaken. Duh-duhku semua. Baiklah, mau kalau tangganya dewek datang kayak kaya lah isen. Kok dikira nih yang mana yang dibalik kena? Jaluk ibu aku nih. Ini dan aku urap enak sangin. Jok ini gua aku piye-piye, gua aku baik apa? Kalau tangganya kan jaluk duit, jaluk kan. Lah kan saking nganu nih toh, senengnya gitu loh. Saking senengnya, pokoknya didongak ke berkah gitu aja. Ya ini termasuk ciri-ciri orang yang akan masuk surga seperti Pak Sekjen ini. Ciri-ciri orang yang masuk surga satu orang yang soleh. Soleh. Kedua orang yang senang sedekah jariah kados Pak Sekjen menika. Pak, monggo ingkang pengen munggah swarga, Pak. Ngene iki lho, Pak. Niki nyicil tiket swarga. Iki ngene, Dek. Iya. Ini kan dijumbuhkan dengan Kebumen, kulonan ngetokne kas kulonane nggih. Oh nggih, napa-napa? Lenggeran. Oh, lenggeran. Nggih. Nggih, siap-siap, monggo. Karena banyak tamu-tamu nggih saking Kebumen, Cilacap dan sekitarnya. Saya sekarang Kebumen, Banyumas mana? Wuh! Oke, orang apa kok kepenak ya? Nyuan berkahipun, mungkin sindananipun, ya bu. Iya, mangga. Republik ngapak, eleng-eleng ya? Langsung mawon. Salin, sing jaipong salin sih. Salin, ya. Adikku lanang. Oh, enggak. Oh, bapak ini silit, karena nunggu. Mas Eko nih. Mas Ganang. Oh, Mas gak tak kira nek jenengan Eka terus rayine Mas Eko. Nggih, mboten nek adine iki kudune ya Eka Dwi ngono. Heeh. Raden Arya Wrekodara. Nyata lamun satria jadi pati. Budhe Eka. Ngapale? Ini penonton alhamdulillah menonton YouTube channel sing channel kula tembus 12.000 sak. Wow, luar biasa. Viewer ya. Ini tuh sing nonton iki saka ngarep berbagai macam dunia lho. Ya, Hong Kong ada. Paris ada. London, London. London lodong. London. Dilanjut Budhe. Dasar satria prawira.
gunungane senapati. Yeah.
kasih ya. Wah, jos Mbak Dhe. Ayo kek diombeni, senak. Kelet. Piye Mbak Dhe? Mbak Dhe mu jek seger ora le? Wah, lah seger wae. Seger wae ngelendri. Seger du. Seger. Seger bong. Ini ada banyak Pak Mundu Tanjang masuk ke sini. Masa banyak? Hah? Banyak. Oh, ada. Banyak ini. Oh, banyak apa bebek? Bebek. Oh, bebek. Bebek. Nah, iki nyonge arep macak ya. Ya, dijajal bahasa sana. Ya. Sesuk arep merana. Oh iya. Iya. Hati-hati ya. Ya, engko mengare nggone nyong deset. Wah, ndak ra sisa. Kok warai ben pinter. Pinter apa? Pinter ngomong. Ngomong kaya bahasa nang gone nyong. Arep dioseri apa cangkeme nyong? Hah? Aja banter-banter kok ndak sing ngendang krungu. Iya. Ndak kepengin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Saping Gunung. Enggang minangkane Mbak Elisa kinten kagem rincang-rincang Mas Da Lovers, Mas Gunape, Ira, Ciprut, Makti, Suratno Bekasi, terutama buat istri di rumah saking kawula Tunggak Jati Onje Mas. Wau pun apa ketemu teng transit. Terus niki sing teng wish up nggih enten. Nyuwun sesideman kanthi bawa sinompari jodro kalajengaken sesideman iki enten apa cakepane dhewe saking Pak Gatot Purnomo saking Jawa Timur sawar kagem Yuli Mbok 100 Mbak Elisa 200 nggih matur nuwun. Mau dikirim teng riku Mbak Elisa belum tak kirime teng apa WA-ne jenengan. Emangnya WA-mu harus dilebokke WA aku po? Nah iya makanya tak lebok nih. Saiki? Nah, iya. Aja saiki toh mengko. Nah, ya iya. Ini nanti dipinangkani itu ya. Nanti. Sekarang yang Caping Gunung aja dulu gimana ya. Mas? Ya gak fafa. Gak fafa ya? Iya gak fafa. Aku ngajak sinden-sinden kamu boleh? Iya boleh. Nah ini gandeng sinden yang jereng songo dewe. Ada songo ya. Ada sanga ya? Iya sanga. Iya. Coba dipilih 2 atau 3 gitu dipilih, maju ke depan. Dipilih. Buat nanti jenggleng sama aku ya. Ayo si Mega ya. Terus lurus apa jenengan sik milih aku sing milih. Iki lho sing mau jejer wis andang medhon iki. Ah, endi? Iki lho. Gentone kuwi lho. Gentone. Ayo, apa Mega karo Mbak Piang aja kaya sempati kanca-kanca. Telu ya lho, telu karo aku. Iya kenalin dulu, mungkin yang di rumah streaming beberapa kenal, tapi juga banyak yang nggak kenal. Pertama yang di sini karena lu itu baru sehari di Jakarta. Iya. Aduh, gue di Jakarta nih guys. Udah berapa dine? Hah? Di Jakarta udah berapa dine? Ini. Berapa hari berapa? Berapa dine? Iya. Baru sehari. Baru sehari. Ya yang sedine. Baru sedine. Sedine angel Mbak. Sedina. Sedine. Enggak usah gaya lu. Jakarta ki nganggo ee. Kowe Betawi. Enggak gaya tuh. Iya, biasa aja. Kalau pakai ee. Saya udah 3 dine di Jakarta terlontak-lontak gimana? Coba kalau emang semua pakai E. Ayo Mega karo Mbak Via kenalan juga karo. Perkenalkan nama saya Dewi Mega Prastiwi. Dari mana? Dari Yogyakarta Gunung Kidul. Oh iya. Oke, tiang desa. Iya, tiang desa. Tapi sikilnya meletek-meletek enggak? Enggak dong, tapi ngelusumi. Ngelusumi ya, ngelusumi. Itu glodoki itu loh, kamu tahu. Glodokin itu. Iya. Udah, ini sekarang umur berapa? Umur 15 tahun. Statusnya gimana? Statusnya? WA. Masih sekolah. Ora status WA. Piye ta? Orang iki takon status iki ya jomblo apa ora ngono lho. Oh iya ngono ta? Jomblo. Wo, kowe ora ngakoni aku ya. Ayo kuwi. Kok nek nang kene ana sing gelem ngopeni malah nangis. Kamu jangan dumeh kamu di Jakarta ya. Iya, nanti
tuh, cari orang kamu sini. Tuh diam dulu toh yang kan biar dilirik gitu loh ya. Ya, ya, ya. Ya, terima kasih Mbak Mega. Terus iki gentone ayo. Nggih, wilujeng dalu, selamat malam. Selamat malam. Campur gitu ya, campur bahasa ya. Indonesia. Iya, iya dong. Semua paham. Nggih, nderek nepangaken kula Via. Nderek tepang itu apa? Tepang itu gini ya, apa apa sih? Nepangaken. Nepangaken. Perkenalkan nama saya Via. Ya, coba pakai bahasa Indonesia gitu. Duh. Biyen ki bahasa Indonesia ki bijiku elek ki. Via, kamu umur berapa sekarang? Oh, sekarang anak 3. Nah, anaknya saya siji ya. Masih, masih satu anaknya. Oh, udah punya. Oh, SMP. Istri. Apa SMP? Sampun manak bisa. Iya. Yeah. Enggak apa-apa, satu juga enggak masalah gak kok. Enggak masalah, besok. Mas, eh? Lah terus besok mau nambah lagi enggak? Oh, besok aja. Oh iya. Apa enggak? Kamu tak kasih tahu apa? Kalau nginden di kementerian kayak gini, Mbok ya yang tahu waktu tadi belum apa-apa kok udah turun itu piye? Aca icing. Sakit perut ya? Aca icing. Oh, perut saya sakit. Oh, perut kamu sakit. Iya, maafkan ya, saya tadi masuk angin. Oh iya, masuk angin itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya masuk angin juga. Enter bain. Saya tadi harus ke kamar mandi dulu, ya. Jadinya harus. Oh iya, enggak apa-apa, ya. Tidak lumi. Sekarang kita capek gunung jenggleng urut ya. Ya. Yang nyanyi, yang sebelah kanan, berarti ya. Yang sebelah kiri akan menjenggleng. Menjenggleng. Silakan. Ayo, ayo. Gendrone, ini gendro ini mbak. Sindan siji. Ya. Saya ngerti. Ayo, sampean jenengan gue lho. Ora ya. Siapa sih kayak ini? Ayo. Loh. Kanan dulu. Kanan. Kamu enggak tahu instruksinya itu harus aduh ki SDM e piye? Instruksinya kalau yeah. Kanan itu nembang, yang kiri menjenggleng. Oh iya, gitu. Berarti aku bagian jenggleng. Iya. Yeah. Oh. Kirine iki sopo? Kirinya kan saya, berarti saya jenggleng. Kalau saya nyanyi kamu jenggleng dong, urung. Angel iki sindian sisi kok ya dijak. SDM rendah. Ayo dari make. Yang penting iso jenggleng wis ayo. Saben bengi nyawa ayo mas Roni ngepas orang karang ya dugawanku sesuk aku rencana nggo wiyaga dhewe kok nek bintang tamu. Ya ora apa-apa. Yen memaja mengkaro janur. Sabar terserah nyanyi kok. Ku kandane iki gawanku kabeh. Coba sekarang kepiye? Kamu sebelah sini. Untung ora ambles ya iki mau ya. Nah, kamu yang nyanyi Meka yang jenggleng. Iki gawane dadi wis reti rasane kono kok ya. Gawanku kabeh iki sakmene iki. Iya. Yeah. Sing cepak ya, ayo. Lah yo cek gawan yo ngono kuwi nek aku mau dadak adoh banget jangka lagi
jreng ngono. Yo lanjutke itu po. Ayo koprol wi, koprol. Guna. Sekokono. Oke, karang yo AL atau ansor laras. Mbak, entek ke mbak. Pe bolokku aku ora duwe bolok ning kene Mbak Eka. Tulung mbak, iki aku jenggleng ora gelem kompak ke mbak, aku tulung ana. Sedih aku. Mbak, sedih aku. Ayo minggir sik. Kepiye? Eh, ngomong tuwe mbok jembeng-jembeng lho. Jenggleng, dudu jenggleng. 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 Yo. Orang jembeng. Aduh. Kayak bedoknya radong. Ngomong kok mana kena kilo mbak wangi jembeng. Lah kan jembeng. Aduh. Jenggleng ini teng jeleng. Ngono lho mbak. Teng jeleng. Teng jeleng. Iya. Teng jeleng. Sing teng apa nih? Masa gak gue teng barang. Gue lo ditapoh itu. Oh. Ayo. Iki yo kontrol, iki yo kontrol. Baik. Kontrol en. Oh, ayo. Nanti. Ngerti yo aku mau yo sekon duwur. Cincin carane iki cincin sing dhuwur. Pacita. Oi. Ser. Ancang-ancang sithik sih. Yo. Ancang-ancang. Kok yo ngono bentukane sih? Lah ancang-ancang kok kayak gitu. Lah iki koyo ngono. Ancang-ancang ki ngene gitu loh kuda-kuda. Lah iki manut kendhae iki jal mau kendhae kaya mau Mas, kaya mau Mas. Yo pas kan? Pas. Benar ya, Mas. Ya, benar-benar kamu jual aku. Ngene iki berarti so pas. Baleni Mas, baleni Mas. Tung delep. Pancen panutanku, Mbak. Bener kaya ngene iki ya. Bener. Yo ge. Cita ora iso bali, Mas. Cita. Cita ora, Mas. Cita, ya aja kaya ngono bentuke. Iki engko balimu piye sa? Aku engko kira-kira numpak sepur, Mbak. Hah? Numpak sepur. Numpak sepur. Aku arep numpak apa? Apike bali bareng-bareng. Ha iya. Iki piye ta malah jatuh iki? Durung tuku tiket iki, gek kowe wis tuku tiket durung. Aku wis tuku. Aku yo bar kuwi iki piye yo panganane barang yo durung iki? Eh? Panganane barang yo mbok sesuk iki. Iki ki jenggleng yu. Nyonya. Sisan. Malah lomba tu. Sisan wedangan karo jagongan kono yu. Wah, jan. Ayo siap jenggleng yo. Jan, kowe koncoku, Mbak. Ki piye sih? Tos ki lho, Mbak. Eh Mbak Elisa, tos ki sing bener ngene. Ayo tos. Iki nek wong wedok kanan kiri ora pas, sing pasti tengah. Yo. Iya. Yeah. Pas nek ngene pas. Aku krungu mak bleng. Ora sing siji ramune kok. Gue sapa kuwi? Apa gue nih Elisa ramune ya? Krungu kuwi lho. Berarti bleng mau jadi siji ya? Oh, mak terus. Iya. Mak terus jare. Ayo Mega lagi. Panas udang. Sa, gur ngene tok iki. Kadung ngene tenan. Iki piye yo le mbaleke gek kepiye iki? Ngendang nakal. Piye iki Mas tanggung jawab? Ngendang ngene. Kadung kaya kiye terus lagi balik nang ngono lho Mas. Balik kena Mas. Balik kena Mas. Balik kena Mas. Ayo Mas. Alah. Lah. Genti melengserene Mas. Kebablasan nek mau balik nek. Sing genter wae sing tabe cilik. Ayo. Biasa nenek cilik iki malah sok suwe. Hah? Dia cilik usak ayo maling. Ayo. Evi. Panas hutan, hutan panas, aling,
Sapa sing jenggleng, Mbak? Eh, sapa? Aku mau wis nganti mengsle mengsle. Wis ah, aku. Ya. Yeah. Kompak lho. Tare wangi aduh-aduh lho iki. Paring bo paling ora pirang jam ya 6 jam lho aku perjalanan. Mosok ya ora dikompaki to. Kompaki ya, Mas. Lah, disompaki. Engko nek nek kompak 100 wis. Oh, tenan lho kowe. Nah. Dadi unine. Tapi mau jare 100. Kita yang ngene-ngene aku wis ketir-ketir iki. Kan mau ngene. Kayak mau jare 100. Ya 100, 100. Lah dietku mah ya. Loh, nyetas. Ayo. Kelo nyetas kene iki lho. Jupun kene. Neng di. Tasmu apa tak? Tasku ku lho. Mbok gembol to? Tak gembol. Eh lah kuwi. Kok jalo Mbak Eka? Bah, lah kok aku. Lah mbok gembol. Basan pekara duit we lempar-lemparan ya Allah. Yo. Latihan wadon serta suwung meluncur dek. Iya. Iya. Yeah. Biasane ngono kuwi ta? Apa kuwi? Apa kuwi? Meluncur tanda-tanda ya jenenge remaja. Mas, omahku suwung meluncur dek. Heeh, ah, mbasan tekan ngkon lho kok renek wong kan aku wis omong suwung. Eh, bareng ini kan bener. Perbedaan antarane jeneng jam ning Jawa karo ning daerah kota. Bandung beda. Pripun? Nek nek Jawa nek. Nek Jawa nek misale jam 1 kan ding nah, jam loro ding ding jam 10 kan ding 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 teko 10 heeh ning Bandung beda nek Bandung piye jam 11 neng neng ora ding neng 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 wong arep muni neng rasa diajari aku ora ngerti apa-apa lho iki songo-songo wis ngono wae songo-songo Syukur bisa nyawa.
Sampuro Biarso. Kayak apa ini Mbak Ano? Apa ini Mbak Ano? Kayak entek 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 cret. Apa sih cret? Apa? Mbak Eka kok. Ganjel tong. Ganjel tong. Ganjel tong. Apaan sih di ganjel? Disuka. Syukur bisa. Ganjel tong, ganjel tong, dewe ning kene iki ra iso teko kene mergo sapa? Aku dikontak sama Pak Buyar. Lah. Pak oh Pak mantan Bupati Kebumen. Iya. Kadose panjenengane rawuh. Panjenengane rawuh. Kapure tindak mriki. Heeh. Menawi kersa. Pak Buyar, monggo Pak Buyar. Ngene, Pak. Ngatek nang kene karo anak-anake, Pak. Aku mau kan diutus jadi duta. Diutus Pak Buyar. Diutus kamu jadi duta menuju ke Pak Buyar. Inyong mengono? Iya, inyong. Kowe barengan kana. Ya Rika, Rika diutus Rika inyong. Rika ki aku. Rika diutus inyong. Aku Rika Rono. Rika ki kowe. Iya Rika aku. Diutus inyong Eka. Rika jalan-jalan jadi duta. Nyong ki aku, Rikane kowe. Nah iya inyonge Eka, Rikane Elisa. Sak walek, 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 walek. Ngene piye le arep mene pengertian iki coba. Susah. Nyong. Iki aku ki nyong. Nyong. Oke. Kowe Rika. Kowe Rika. Aku Rika kan. Kowe inyong ta? Lah iya inyong ki Eka, aku Resti. Aku nyong, kowe Rika. Aku Rika mau mbak utus inyong utus. Terus Rika Rono. Aku kenyong kok Rika. Iya. Inyong utus Rika. Kok tak tempelin sih San. Saya adalah nyong. Oh iya. Lah kamu. Aku. Rika. Rika. Berarti aku Rika. Oh, I seperti bahasa Inggris coba. I nyong. Oh, kamu I. And you. Rika. Rika. Oh, berarti you, all of you is Rika Sedoyo. Ah, I nyong. You Rika. 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 You Sedoyo Rika. Ngono. Pak Buyar. Ngisuk nenggolenak anca aja kia lah pak. Mantan lengup.
Lenggu apa-apa nih, lenggu apa-apa. Masuk belum Rika, saya. Iya. Tadi katanya Pak Buyar, besok saja saya ijoli tanggapan di Kebumen. Yes. Berarti lu yang gitu, Pak. Iya. Dalangnya yang gitu, boten, Pak. Niki Elisa sama Eka aja. Oh, dalangnya mau Kebumen. Dalangnya orang itu. Sorry ya, Sob. Sob. Santai, Pak. Sob, mbok gede mau dikersane Pak Buyar sendiri. Ora apa-apa. Nggih, niki pinangkane Kang Dareng dipun pinangkani apa? Nah, ini ada dari Nguser M Fajri nyuwun pepeleng. Terus pepeleng. Ada, tadi ada sesi deman, ada sesi apa deman. Lagi? Terus ada juga Sugeng Dalu Mazda dan Ansor Laras, mugi sehat sedoyo, amin. Nggih, dan sukses. Nyuwun pepeleng ugi, amin. Wah, ini tulisannya orang kan yang diwaca. Berarti voting paling banyak pepeleng. Voting paling banyak pepeleng lah. Sinden-sindennya dirimu deh. Ya, ini kur, cuma bawahnya. Bawahnya biar dua. Panggilan menunya. Inyong sama Rika. Gue bawa pernah kesuwen. Kurang apa-apa ini. Ya, dicepetan. Setengah jam menang. Dicepetan, nak. Ayo, dari siapa? Sing tua dulu apa enom dulu? Enom sih, terus tua. Enom dulu? Anu kok tua sepo. Kayak aku nggak bilang nggak ikut-ikut loh Mbak, ini nanti kalau tahu dirinya sepuh marah loh. Yo nggak jadi masem wes masem. Rukun Islam. Yang mau tireng. Kang lima pun niki. Katin. Mbak Elisa ini kan kebanyakan penonton segini banyak ini mayoritas dari Jawa. Maksudnya Jawa itu ada yang Jogja, Wonosobo, Wonogiri, Solo, wis pokoke malah luar Jakarta jane. Isine Jawa tok. Betul, betul. Ramadan. Ramadan nindak napa sa kepatia kating limo ngibadah haji rukun Islam sampurna. Ayo Kimpul, mainkan. Ayo Kimpul. Oh,
bisa ngelih mbak Eka iki wis apa mpun? Wis apa mpun? Oh ya, si Deman Mbak Elisa yang bawa. Siapa si Dane? Ya. Nah ya, pinangane si Cina kayak kok terus ke goro-goro iki. Iki wayangan apa? Gasik waktu nih. Ya. Onje, onten sing mau menemani duet mboten? Monggo setunggal meriki langsung langsung mawon nggih mboten ngangge bawa mengke ngelamun. Nggih, nggih, monggo. Ayo lagune mawon nggih. Monggo, sesedeman. Nggih. Sesedeman. Ya. Iya, iya. Aku ingin nyetake lek ngomong. Aku ora tahu kok. Ya. Dari Kendang ya. Apa dari aku? Hah? Dari aku. Dari jenengan mawon. Luweh becik panten nono timbang Oh.
Monggo, mungkin mungkin saged tambah lagu, saged tambah nyabar mulai. Matur nuwun. Gue seneng mawon. Tarik ya. Urip ono.